Assalamualaikum. Salam Saiyo Sakatu. Bupati Padang Pariaman Bapak Dr. Randes Haji Ali Mukni membuka kegiatan Sekolah Lapangan Iklim atau biasa dikenal dengan SLI pada tanggal 15 Juli tahun 2019 di Pasar Usang Negari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pusat, Unsur Forkopimda Padang Pariaman, Kepala Dinas BPT PH Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Camat Wali Nagari, Wali Korong, Pemangku Adat Nagari Kayu Tanam, dan peserta pelatihan SLI. Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman mengucapkan terima kasih atas kepedulian Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pusat kepada petani Padang Pariaman. Selain itu, Bupati juga mengharapkan kelompok tani dapat memanfaatkan kegiatan SLI dengan sebaik-baiknya dan mengikuti pembelajaran ini untuk kemakmuran petani Padang Pariaman. Pertama di Sumatera Barat, jadi supaya kita satu persepsi ya. Jadi pertama bukan di perang-perang pertama Sumatera Barat. Alhamdulillah Allah letakkan merah di pagi pagi juga jadi si perang-perang. Tapi kita harus mengasihkan perang-perang terus kepada Allah sebagai seorang generasi terbesar. Salah satu kumpulan kita bisa beri kelapa setiap malam. Namun, Pak. Iya, berarti sama kita bisa kita yang bisa tiap kali surplus yang ukur 150 juta surplus itu surplus. Jemaah Amelia melaporkan dari Kayu Tanam untuk Padang Pariaman TV.